channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kembali lagi bersama Mimin yang pastinya akan mengabarkan berita yang terbaru. Namun sebelum kita lanjut, Mimin ucapkan dulu ya para sahabat ya, terima kasih banyak kepada kalian semua para sahabat yang telah mendukung channel ini. Semoga rezeki kalian tambah lancar dan channel ini dapat terus berkembang ya para sahabat ya. Amin ya Robbal Alamin. Oke para sahabat, di siang hari ini masih membahas soal yang semalam, yaitu saat Ayu Ting Ting menjadi dewan juri di acara KDI MNC TV ya para sahabat ya. Dan semalam nih para sahabat, Ayu Ting Ting nampak memakai baju busana yang dikenakannya ala India ya para sahabat ya. Dan tema di KDI semalam pun itu adalah temanya Bollywood. Semua dewan juri yang hadir di situ dan juga pesertanya memakai baju ala-ala Bollywood, termasuk juga Ayu Ting Ting. Ini para sahabat ya, ada beberapa potret cantik dari si Neng Depok yang memakai baju gaun yang terbuat dari bahan yang bagus ya, ada bunga-bunga dan juga serasi banget dipakai Ayu Ting Ting seperti wanita India ya para sahabat ya. Memang Ayu Ting Ting ini kalau ngomongin soal India memang gak ada habisnya nih para sahabat. Kenapa? Karena kisah cintanya yang begitu fenomenal dengan sang Arjuna dari India. Nah di situ ya para sahabat ya, ada sebuah cuplikan video dari Ayu Ting Ting yang diposting oleh akun fans Ayu Ting Ting, di mana akun tersebut beberapa kali ya memposting sebuah cuplikan video saat Ayu Ting Ting mengisi acara di MNC semalam. Ini ada sebuah cuplikan video dari Umi Evi dan juga Dewi Persik yang sedang bernyanyi. Kita lanjut lagi, ini juga ada cuplikan video Ayu Ting Ting yang menari India di yang sedang diajarkan oleh Dewi Persik ya. Tuh Ayu mah kalau menyanyi India walau seberapa top banget deh, bener banget ya para sahabat ya, kalau udah nyanyi terus nari India, Ayu mah emang jagonya tuh. Dan di sini nih ada yang bikin kita jadi senang nih. Lihat deh Ayu Ting Ting saat bersama Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting membelakangi Ivan Gunawan sambil menghadap kamera dengan memberikan sebuah isyarat nih para sahabat ya. Sepertinya Ayu Ting Ting memberikan isyarat tersebut kepada seseorang yang sedang menyaksikan dirinya. Wah, kira-kira siapakah seseorang yang diberikan Ayu isyarat tersebut tuh kan para sahabat? Keren banget deh Ayu Ting Ting sampai kasih isyarat begitu untuk orang yang nan jauh di sana tapi tetap bisa nonton ya. Di situ kita lihat nih para sahabat, ada sebuah caption yang mengatakan, ketawa nih ngelihat gaya Ayu Ting Ting 92. Wah, benar banget tuh. Nih, ada juga yang berkomentar ini. Banyak yang mengatakan kalau Ayu ini ngasih kode sama yang jauh di sana tuh. Nih kita lihat ada komentar, Ayu ngasih kode sama yang jauh di sana rupanya. Hai cantik, ngasih kode sama siapa tuh? Wah, sama siapa ya? Pasti kalian pada paham deh. Nah, kita lihat lagi nih para sahabat ya.
Ayu Ting Ting. Di situ kan ada seorang peserta yang mirip sekali dengan orang India tuh. Dan Ayu Ting Ting ya mengatakan bahwa dari bentuk tubuhnya yang tinggi dan hidungnya mancung, sepertinya Ayu kenal seseorang deh. Dan langsung dijawab tuh oleh Vega Darmawati, dan Vega mengatakan nama Syahir Sek. Wah, di situ kita lihat Ayu Ting Ting langsung salting dan langsung senyum-senyum sendiri. Nah, kita lihat juga nih ada sebuah caption yang mengatakan, semua orang tahu sayang siapa yang pernah ada di hatinya, Ed Syahir Sek. Wah, memang benar-benar ya para sahabat ya, kalau hati itu dan gaya gestur tubuh itu nggak bisa dibohongi. Itu terbukti ya para sahabat ya, saat Vega mengatakan nama Syahir Sek, Ayu Ting Ting langsung senyum-senyum dan salah tingkah. Nah, kita lihat ada sebuah komentar yang mengatakan, mau dulu atau sekarang masih ada di hatinya Neng, gak usah ngeles, jujur aja. Walaupun ngeles, walaupun bohong ya para sahabat ya, Ayu Ting Ting tetap aja ya ketahuannya. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans semuanya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih. Lagi ada promo dimulai dari jam 11 sampai jam 3 sore, itu ada nasi goreng akhir bulan plus iced tea cuma 23.000 aja. Dan juga untuk pembelian Burger Snow by One Get One, jadi ingat ya, dahulu masih ada promo buat kalian semua yang pengen nyobain nasi goreng akhir bulan plus iced tea cuma 23.000 aja, murah banget.